Ya ternyata terjadi guguran ya. Masih gede ya Mas Ite? Lumayan besar ini Pak. Lumayan besar ya ini ya. Begitu awannya dia buka, langsung disambut dengan ini. Dan yang menarik di atas sana ada awan lentikuler ya. Iya. Nah, ini sampai ini ya. Lompat-lompat ada yang kekerasak, ada yang mana ini ya? Kerasak dan boyong nih Pak, tapi itu dicenderung ke kerasak ini. Kerasak ya. Nah ini yang menarik pagi ini saat terjadi guguran ya. Terjadi guguran ada awan lentikuler di atasnya. Jadi sepertinya ditutupi tuh, ditop ini gitu ya. Dipayungi ini ya. Saat ini pukul 06.22 WIB. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Dan memang cuaca pagi ini lumayan cerah ya di sekitaran lereng Merapi. Saya bersama dengan teman-teman di Gor Kaliurang ini merupakan tempat yang cukup bagus ya untuk mengamati aktivitas Gunung Merapi. Karena memang arahnya memang lurus ya, arah guguran yang dominan ke arah barat daya. Nah, awan lentikulernya juga masih menutupi atau menyelimuti ya. Bukan menutupi tapi menyelimuti kawasan puncak ini. Nah, lekuk-lekuknya juga cukup indah ya Mas Sigit ya. Cukup indah ya. Jadi ini salah satu fenomena yang sangat unik ya yang terjadi di Gunung Merapi. Tadi berapa detik ini tadi? Iya, durasi gugurannya sangat cepat ya. Langsung ini asapnya langsung hilang. Asapnya langsung hilang. Iya, anginnya memang cukup kencang ya. Langsung ketarik ke arah timur ya. Iya. Dan guguran masih ke arah barat daya. Tapi tadi lompat-lompat tadi gugurannya itu. Iya. Materialnya lompat-lompat ke karena berbagai penjuru ya. Batunya juga lumayan besar itu tadi. Lumayan besar ya. Kelihatan kan tadi. Iya. Gugurannya lebih anu ya, lebih stabil ya. Tadi kalian sempat loncat-loncat ini ya. Sempat mencar ya. Ini alurnya juga masih sama di barat daya ya. Saat ini pukul 06.28 WIB ya. Nah, ternyata ada yang lompat juga ya. Melompat ke arah barat itu ya. Ke barat. Nah, langsung ketarik angin yang demikian cepat ya menuju ke arah timur ya. Ya. Sepertinya parade nih Mas Sigit. Iya, karnaval ini Pak. Karnaval ya, parade ya, parade guguran ya. Batunya sampai kecil-kecil. Hari ini Kamis ya Pak ya? Hari Kamis tanggal 18 ya, 18 Februari ya, 2021. Pasaran Jawanya apa Pak sekarang? Pasaran Jawanya coba kayak cek nih, pasaran Jawanya apa ini ya? Nah, pasaran Jawanya hari ini Kliwon ya. Jadi Kamis Kliwon hari ini. Nah, ini pasaran Jawa Kamis Kliwon ya. Selang hanya 2 menit ya terjadi guguran lagi. Saat ini pukul 06.31 menit ya terjadi guguran ya. Grobos ini ya. Grobos ya, sisi barat ya. Seperti sama 92 itu ya, balapan. Iya. 92 ya. Mana? Ya ini Grogos ya. Grogos antara 2021 sama 92. Dan yang menarik ini awan topinya masih menyelimuti puncak nih ya. Ada sisi keindahannya. Ini indah sekali ya. Inilah Merapi ya. Menampakkan dirinya ya, pesona Merapi. Ya, dimanapun Anda berada, saudaraku, semoga Merapi tetap aman terkendali dan memberikan berkah buat semuanya. Saat ini status Gunung Merapi masih dipertahankan di level 3 atau siaga oleh BPBTKG Yogyakarta. Jadi visual utuh Merapi ya dari kaki hingga puncak yang sangat jelas sekali, hanya tinggal di puncak masih terselimuti oleh awan topi. Ya ini terjadi guguran ya. Lumayan gede ya ini ya. Tampak ada gumpalan-gumpalan ya, itu yang pekat sekali ya yang di puncak itu ya. Saya mau shoot batu yang lumayan balapan kayak Tamiya lagi seperti tadi Pak. Iya. Gugurannya tadi dari atas. Tadi jam 1. Ini selang hanya 2 menit Mas Sigit. Iya.
selang 2 menit terjadi guguran dan saat ini pukul 06 lebih 33 menit. Iya. Jampingnya lumayan. Ya, tuh, sampai sini ya teman-teman. Nih, jampingnya ke sini. Ini agak Cubitung ini terjadi guguran lagi nih, Pak. Ya. Ini seperti sejak tadi. Iya, sejak tadi ya. Dan yang unik ini adalah diselimuti lawan topi ya. Lentikulernya tipis, siklon, tipis. Nah. Siklon berupa siklon dan nyata siklonnya ini mutar, mungkin kalau kita dari arah Boyolali pun melihat topi yang arahnya juga melingkar. Ya, ini tampaknya kebesar ya, Mbak. Ini cukup besar dan saya mendapati pandangan mata saya asapnya agak ada abunya. Ada jadi, abunya ya? Ini, mungkin, ini asapnya pekat ya ini, kayak coklatan itu. Ya, itu kalau itu biasanya ada apa? Abu ya? Pasir yang keluar, Pak. Pasir yang keluar. Iya, nah. Pasir sama batuan kecil. Batuan kecil ya. Ya sehingga nah. Kan agak terangkatnya ke atas lebih mudah mungkin loh. Iya. Saat ini. Saat ini pukul 06 lebih 36 menit. Jadi hanya berselang 1 menit nih ya. 1 ya, menit, 2 ya. Menit nih terus keluar lagi. Iya, keluar lagi. Ini kayaknya keluar lagi nih. Mudah-mudahan segera akan seperti tadi malam plus minus jam 12:30 itu. Iya. Tapi ini gogos dari kanan kiri kawah ya, jadi bukan dari puncaknya. Kalau tadi malam dari tengah, Pak. Dari tengah. Ini dari samping kanan kiri ini ya. Nah ini keluar lagi. Iya. Wah ini pekat banget ini, Pak, yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu ya. Ya. Itu 97 apa? Ini 2021 ya? Ini ya. Enggak, yang agak kehitaman. Agak kehitaman oh, ya. Oh itu puncak 97, Pak. 97 ya. Hanya ya. Mirip. Kelihatannya mirip. Mirip. Mirip gumpalan apa asapnya. Iya. Ini memang puncak Merapi ini betul-betul cepat sekali berubah ya. Nah, ini barusan terjadi guguran langsung apa namanya ini? Awannya langsung bergeser ini ya. Nah, nanti ini berubah lagi ya, hitungan menit ini ya. Berubah lagi. Nah, inilah tanda-tanda mudah-mudahan menjadi berkah objek wisata baru yang kita ya. Impikan mudah-mudahan dengan setahun berlakunya COVID tertebus oleh satu objek baru. Objek baru ya, wisata minat khusus ya. Atau yang suka fotografer, yang suka apa sih suasana ekstrim kalau dengar malam kan pasti kedengaran itu luncurannya. Ya, dentuman dan sebagainya. Nah, ya, ini pas ini ya, kelihatan juga ini ada guguran juga ya. Ini balapan sama awan. Balapan sama awan ya. Awan yang menggantung ini, Pak. Iya, ini pukul 06 lebih 38 ya, terjadi guguran juga ini ya. Dan kita bisa lihat kondisi puncak ya, kawahnya ini ya. Semakin lebar ini ya. Semakin lebar. Dan kelihatan sangat hitam atasnya itu, Pak. Sangat hitam yang ya. Punuknya keluar itu sangat hitam. Berarti tadi malam betul-betul dorongan magma luar biasa sehingga menghitamkan iya. Kubah lava di atas itu, Pak. Wah, menarik sekali. Menarik sekali ya. Ini bagi penonton YouTube yang tidak bisa rawuh di gor, kita presentasikan mudah-mudahan menjadi tergugah untuk segera rawuh ke. Iya, karena ini fenomena alam ya, yang tidak terjadi, tidak terbeli dan tidak terjadi setiap tahun ya. Karena Merapi ini punya fase ya, punya fase. Ada fase aktif normal. Ya. Ini kan ada waspada, ada siaga. Keluar, gimana? Yang sebelah kiri keluar kecil. Iya, sebelah kiri keluar kecil ya. Iya. Tapi tertutupi oleh awan yang bergerak ke timur ini ya. Cepat sekali awannya ini ya. Awannya. Bergeraknya cepat sekali. Jadi perubahan-perubahan di puncak sana ini sangat cepat sekali ya. Angin kira-kira sekitar 1000 sampai 1200 meter ini membawa awan hujan ini tertiup ke arah timur ini. Tertiup ke arah timur ya. Nah, akhirnya ketutup ya. Iya. Nah, akhirnya ketutup kondisi puncak. Jadi kita hanya melihat punggung Merapinya saja ya. Punggungnya. Lintasan yang tadi malam bagus ini kayaknya. Iya. Sudah bersih. Sudah bersih ya. Ya, mudah-mudahan guyuran hujan tadi kemarin sore lah. Jam 2 sampai jam 3 sampai mudah-mudahan sampai di atas itu sudah sudah mengisi apa sungai-sungai di bawahnya di hulu yang berhulu di Merapi ya. Jadi kelihatan kalau teman-teman saudaraku dimanapun Anda berada, ketika Merapi tidak terlihat itu sebetulnya itu gugurannya terus berlangsung ya. Iya. Karena fase erupsi ini belum selesai. Belum selesai. Belum selesai.
konon ini dengar-dengar dikata Bu Hani ya, itu sepertinya ini baru permulaan. Baru permulaan, iya. Jadi masih kita tunggu ya. Masih kita tunggu. Bapak selanjutnya apakah terjadi eksklusif ya? Nah, janganlah. Jangan eksklusif ya. Dicicil aja. Dicicil aja. Jadi lama. Fasenya tetap eksklusif ya. Tetap hembusan ya. Hembusan terus ya. Dan berlangsung terus menerus sehingga harapannya bisa sampai 2-3 tahun. Ini kan menjadi asik ya, ini menjadi wisata apa namanya, wisata ilmu pengetahuan ya, terutama dunia vulkanologi ya. Vulkanologi untuk penelitian sehingga untuk penelitian ya, untuk penelitian dan adik-adik kita yang ingin menekuni ya dunia vulkanologi ya, karena Indonesia ini kan banyak sekali gunung berapi ya, perlu ada keterlanjutan ya, ilmuwan-ilmuwan tentang yang mengerti tentang gunung api ini. Iya. Jadi, dan mengejutkan ya, ada berita yang kemarin kita juga sempat mengikuti yang Raung, Pak. Ya, Raung, itu ya, luar biasa yang 2 hari yang lalu ya. Iya, ini Mas Gale ya sama Andi Vulcano lagi di Raung ya. Wah, itu sudah geser ke sana, mudah-mudahan juga mendapatkan sesuatu ya. Tentunya ini menjadi salah satu perbendaraan keilmuan ya. Nanti bisa share ke teman-teman juga ya. Karena Pak Gale biasanya sama saya ya di sini. Pak Gale, Pak Andi biasanya sama bareng-bareng dengan kita yang ada di Kaliurang ini. Saat ini bergeser ke Raung ya. Karena Raung juga lagi erupsi juga ya. Erupsi agak besar yang agak besar. Raung itu masuk Kabupaten Banyuwangi ya. Banyuwangi itu Jember itu. Jember 3 kabupaten. 3 kabupaten ya yang berada di Jawa Timur. Ya, samar-samar ada guguran lagi ya, memang tertutup oleh awan ya. Ada guguran lagi pada pukul 06.42 WIB ya. Tidak terlihat ya, tetapi kita bisa lihat samar-samar itu ada material yang turun itu. Ini tadi kontrol suara. Mana, Pak? Saudara-saudara yang menonton video ini, kami juga karena banyak sekali komunitas di sini, ada beberapa komunitas yang membawa HT. Handytalki ya. Handytalki pada frekuensi tertentu yang memang secara rutin terus-menerus 24 jam dia memberi isyarat pada pendengar melalui HT itu berupa gejolak perut Merapi ya, yang bisa memberikan background kalau meliuk-liuk liuk-liuk gitu ya, meliuk-liuk berarti tandanya ada gerakan magma, ada gerakan magma ya yang datang. Ini tampaknya udah gerimis ya, sekarang mulai gerimis ini. Ini gerimis ini ya. Mudah-mudahan hanya gerimis kecil ya. Karena kebetulan ini sekali. Alhamdulillah nih Merapi bisa kita lihat ya pagi ini ya. Hari kemarin, hari ini Merapi bisa kita lihat ya. Wah, ini fenomena yang luar fenomena biasa. Yang luar biasa ya. Kerutkan gitu kan. Iya. Suasana apa sih, awan mendungnya kelihatan, awan hujannya kelihatan. Iya. Pak Rebitong, ini kalau lihat awan seperti ini biasanya kalau di dunia pecinta alam fenomena apa ini, Pak? Ini, kalau awannya kalau seperti awan ini, jenis ini yang ditakuti pendaki gunung, Pak. Ya. Ini awan ini membawa air atau istilah di anak-anak pecinta alam itu awan hujan ini. Awan hujan ya. Awan hujan. Kalau kondisi seperti ini biasanya teman-teman. Biasanya teman-teman wes siap-siap. Mantel ya. Mantelnya sudah. Makanya packing di carrier itu pasti ada aturannya. Ya. Setiap waktu harus segera bisa mengeluarkan alat untuk bisa dipakai. Ya, darurat ya, Pak ya. Darurat. Nah, ini tadi sempat kebuka loh, hanya beberapa menit ini Merapi langsung ketutup ya. Langsung awan ketutup hujan. Awan hujan seperti ini ya. Inilah. Jadi, siap-siap yang di apa, kalau kebetulan nanti betul di lereng kira-kira 1.000-1.500 turun hujan. Iya. Ini bisa mengalirkan sedimen yang dikeluarkan oleh Merapi ya, yang endap di sana ya, di hulu itu ya. Di hulu bisa turun sehingga sudah mulai bisa dipanen oleh pekerja wasir, Pak. Iya, pekerja wasir ya, warga lereng Merapi ya. Lereng Merapi makmur lagi. Makmur lagi ya. Rojo koyone datang. Iya, ora rebutan. Jangan kalo rebutan ya. Merapi anek wong penambang pasir kok sampai rebutan. Iya. Mesti disoki mek Merapi, Pak. Wong jenengane gunung berkah wis lah. Gunung berkah ya. Gunung berkah dari ya. Dulu itu. Ya, emas hitam itu. Iya, berkah Merapi itu emas hitam. Emas hitam itu ya pasir. Pasir ya, pasir Merapi ini batuan.
Karena pasir Merapi ini sangat terkenal sangat kualitasnya, bagus, ya. Kualitasnya sangat bagus ya untuk bahan bangunan ya. Dan batuannya juga cukup bagus ya, ya untuk pasirnya kan kandungan silikatnya cukup banyak ya, sehingga tidak terlampau banyak membutuhkan semen ya, untuk campuran betul. Batu andesitnya juga cukup bagus ya untuk restorasi candi-candi ya. Tapi kalau batuan yang dipakai restorasi candi itu peninggalan letusan tahun berapa, Pak? Ya, saya belum tahu. Lahir itu. Belum lahir ratusan tahun ini. Ratusan tahun sehingga batuannya betul batuan keras sekali itu. Batuan keras sekali ya. Itu juga ada batuan Merapi ya? Batuan Merapi. Batuan Merapi ya. Ya pemirsa, demikian visual saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.